Assalamualaikum dan hai. Nama saya Sarana Suhasri binti Mahapasti. Nombor matrik saya adalah 079344. Saya merupakan anak kelahiran Selangor namun telah dibesarkan di Terengganu. Jadi saya amat bersuka cita untuk menceritakan tentang Terengganu, termasuklah sejarah Terengganu, tarian tradisional Terengganu, makanan tradisional Terengganu dan akhirnya tempat bersejarah di Terengganu. Sejarah Terengganu. Menurut cerita yang dikatakan dapat didengar daripada marhum baginda iaitu Sultan Umar, Sultan Terengganu yang ke-9 memerintah pada 1839 hingga 1875. Kononnya pada zaman dahulu kala sebelum negeri ini dikenali dengan Terengganu, ada suatu rombongan dari negeri Pahang mengembara di sebelah ulu Terengganu kerana ingin memburu. Apabila angkatan itu sampai ke sungai Terengganu mati, seorang daripadanya ada berjumpa sebatang taring. Kata seorang di antara mereka, "Taring apakah?" Jawab orang lain, "Taring anu," kerana tidak ingat hendak menyebut namanya dan kisah perbualan antara mereka habis begitu sahaja. Selang beberapa hari kemudian, kumpulan itu ada berjumpa pula dengan seekor rusa dan dapat dibunuhnya. Apabila orang-orang yang berjumpa rusa itu bawa balik perburuannya ke tempat perhentian mereka, maka bertanyalah masing-masing, "Di manakah dapat rusa itu?" Jawab mereka yang berburu, "Di tempat taring anu." Ada pula di antara kumpulan itu berjumpa kayu gaharu. Apabila ditanya, jawabnya di tepi sungai Taring Anu. Lama kelamaan, dekatlah dipanggil nama Terengganu. Tarian tradisional Terengganu. Tarian Ulik Mayang adalah sebuah tarian asli masyarakat Terengganu. Dalam bentuk asalnya adalah sebuah tarian memuja semangat. Penarinya akan menggunakan mayang pinang dan menggoncangkannya semasa menari sehinggalah ia merasakan mayang pinang tersebut bergoncang dengan sendirinya lalu dilepaskan kepada penari yang lainnya. Tarian ini kebiasaannya adalah untuk memuja semangat laut. Namun pada hari ini, kepercayaan atas semangat telah tiada lagi. Atas pengaruh Islam dan tarian ini cuma tinggal sebagai bentuk hiburan sahaja. Makanan tradisional Terengganu. Sebut sahaja makanan popular Terengganu, pasti semua akan terbayangkan keenakan keropok lekor yang diperbuat daripada ikan yang segar dilulurkan isinya dan dimasukkan sagu kemudian digaul sebati sebelum dibentuk menjadi keropok lekor. Kemudiannya direbus atau digoreng atau dijadikan keropok keping. Keropok lekor biasanya dihidang bersama sos pencicah atau colek iaitu dayak Terengganu yang dibuat sendiri oleh pengusaha. Dengan teknologi yang canggih kini dapat memenuhi permintaan serta masih mengekalkan keenakannya menyebabkan Terengganu menjadi tumpuan masyarakat luar datang untuk membelinya dan membawa pulang ke destinasi masing-masing untuk dijadikan buah tangan. Dan yang terakhir adalah tempat bersejarah. Antara tapak awal sejarah Kesultanan Melayu Terengganu ialah Bukit Keledang. Bukit ini pernah menjadi pusat pemerintahan Sultan Terengganu yang pertama iaitu Sultan Zainal Abidin. Dikatakan baginda Sultan pernah membina istana di Bukit Keledang ini yang dahulunya dikenali sebagai Kota Lama. Bukit kecil yang terletak di pinggir bandar Kuala Terengganu ini menjadi ikon pelancongan baru negeri Terengganu apabila Jabatan Warisan Negara telah mewartakannya sebagai salah satu tapak warisan bersejarah. Dahulunya tempat ini pernah menjadi pengkalan bagi pedagang untuk memunggah hasil dari hulu sungai Terengganu pada abad ke-18. Terdapat juga beberapa pusara lama di atas bukit ini yang dipercayai merupakan makam diraja pemerintah awal Terengganu. Sekian sahaja daripada saya menceritakan tentang Terengganu.